Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang dimuliai agama kita adalah bulan Rajab. Di dalamnya dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Yang amalan-amalan ini jika dilakukan akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Banyak pengharapan yang disematkan kepada bulan Rajab. Prinsipnya, bulan Rajab mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diperoleh mereka yang berniat bersungguh-sungguh meraihnya. Meraih rahmat tanpa ada bala, meraih kemurahan Allah, dan meraih kebaikannya yang tak akan pernah kering. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah bulanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umatku semua. Sahabat beriman, setidaknya ada 5 amalan yang dianjurkan dilakukan selama kita berada di bulan Rajab ini. Namun, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Amalan yang pertama adalah melakukan puasa sunnah bulan Rajab. Puasa sunnah di bulan Rajab boleh kita melakukannya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 7 hari, atau 10 hari, atau beberapa hari pun sesuai dengan kesanggupan diri kita. Menurut Imam Nawawi, hukum puasa di bulan Rajab adalah sunnah, sebab bulan Rajab termasuk bulan haram, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Hal ini di dalam kitab Al-Majmu'. Para ulama mazhab Imam Syafi'i berkata, termasuk puasa yang disunnahkan adalah puasa pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqodah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dan yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram. Lalu yang kedua adalah dianjurkan memperbanyak membaca istighfar di sepanjang bulan Rajab. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur menyebutkan kalam para ulama bahwa bulan Rajab adalah bulan istighfar, yakni bulan memperbanyak membaca istighfar. Para ulama berkata, bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan Sya'ban adalah bulan solawat kepada Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di antara redaksi istighfar yang dianjurkan dibaca dengan sebanyak-banyaknya selama bulan Rajab adalah istighfar berikut ini. Rabbi ighfirli warhamni watub alayya. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Lalu yang ketiga yaitu, amalan bulan Rajab adalah melazimkan membaca Sayyidul Istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar dan istighfar terbaik. Yang sangat baik dibaca di sepanjang bulan Rajab adalah Sayyidul Istighfar. Bacaan Sayyidul Istighfar ini sebagian kita telah menghafalnya. Mari kita sama-sama melafalkannya, yang lafaznya sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hambamu.
aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain engkau. Lalu yang keempat yaitu memperbanyak sedekah di bulan Rajab. Anjuran memperbanyak sedekah di bulan Rajab disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Muniyah. Beliau menukil sebuah hadis marfu dari Sayyidina Uqbah bin Salamah bin Qais bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang bersedekah di bulan Rajab, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua. Menurut sebagian pendapat, umur burung gagak bisa mencapai 500 tahun. Kemudian yang kelima yaitu memperbanyak berdoa terutama malam pertama bulan Rajab. Hal ini karena malam pertama bulan Rajab termasuk 5 malam yang mustajab. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, ada 5 malam di mana doa yang dihaturkan di dalamnya tidak akan tertolak, yaitu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam Nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 amalan yang dianjurkan dilakukan selama bulan Rajab. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.